Malaysia. Sebenarnya saya berkesempatan untuk mencuba sukan layar ini di Pulau Perhentian beberapa bulan lalu. Dan sebenarnya walaupun nampak senang, tapi begitu banyak aspek teknikal, a lot of science, begitu banyak aspek science yang perlu kita ambil tahu dari segi arah tuju angin, berapa berat kapal tersebut dan berapa orang. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu perlambangan bila mana science ini merupakan satu yang sangat dekat dalam hati kita. Dalam apa juga yang kita buat sekalipun, nak masak pun kena pakai science, berapa gram, berapa berat dan sebagainya. Tapi polemik, kira-kira satu stigma yang sering kita hadapi adalah bagaimana sains itu sukar difahami. Kalau yang pandai, pandai betul. Kalau yang tak pandai, struggle kat belakang. Jadi bagaimana kita nak mengatasi situasi ini? Bertuah sekali kami pagi ini dapat berbicara dengan tiga tamu khas yang sempat ke studio pada pagi ini. Selamat datang Puan Siti Farhana Abu Osman, Ketua Pegawai Eksekutif untuk PTTI Group Sdn Bhd. Juga kita bawakan tenaga pengajar yang pastinya begitu banyak pengalaman, Muhammad Habibun Najah Sazali, terlibat dalam bidang pendidikan. Ya. Betul. Dan kita bawakan best student lah. Siapa lagi kalau kita nak tahukan tentang bagaimana cara mengatasi dan apa yang dibuat untuk memahirkan diri dalam subjek sains. Juga tahniahlah pelajar cemerlang SPM 2017, Saudara Ahmad Zul Hakim Ahmad Afzal. Dalam fizik, kimia dengan bio, mana yang paling mencampak untuk you sekali? Bio tu lah. Bio paling susah. Sebab selalu kita dengar perempuan bio senang sebab perempuan suka hafal. Betul ke? Betul ke? Tapi bagi saya, bio tu sebab macam banyak sangat benda nak kena ingat dalam satu buku tu kan. Macam susah nak masuk. Fizik dengan kimia? Fizik, saya minat nombor. Itu juga nombor. Satu stereotip bagi saya dengar. Kalau perempuan mesti minat bio, kalau lelaki fizik dan kimia. Untuk PTTI Group, bagaimana kita dah banyak kali dengar stigma sebegini, ada yang berjaya dalam bidang sains, ada yang memang selepas struggle banyak kali macam give up. Pandangan puan bagaimana? Okay, saya percaya sebenarnya ramai ibu bapa dan pelajar yang berada di luar sana sebenarnya, Zaliha, dia sebenarnya dia takut untuk belajar dalam aliran sains student. Takut untuk gagal, takut tak dapat capai keputusan yang terbaik dalam SPM, takut tak dapat capai yang terbaik dalam subjek seperti macam Zaliha cakap tadi kan, kita ada maths, fizik, kimia dan belajar bio. Belajar dalam English. Belajar pula dalam, kita sekarang dah dalam BM. Sekarang dalam BM. Dan kita tahu sebenarnya pelajar yang dalam aliran sains student dahulunya dia sebenarnya pelajar yang cemerlang. Cemerlang waktu PT3, cemerlang waktu UPSR. Jadi kita, apa perasaan kita sebagai ibu dan bapa bila kita lihat anak kita tak dapat capai keputusan yang terbaik dalam aliran sains student, tapi kita tahu sebenarnya dia ada potensi yang lebih baik untuk capai keputusan yang lebih baik. Saya sebenarnya Cikgu Fana dari PTTI Group Sdn Bhd. So kita specialize dalam membantu pelajar dalam aliran sains student untuk improve result daripada G kepada A, dan ada yang improve result dia daripada G kepada D dengan kita, daripada G kepada A dengan formula yang kita ada. So kita nampak sebenarnya aliran sains student ni dia sebenarnya tak sesusah ataupun tak tak sesusah yang disangkakan. Sebenarnya kita nak bawa sebenarnya sains student tu mudah. Dan cabaran untuk tenaga pengajar dalam satu classroom itu, satu bilik darjah itu, bilik kelas itu, impak yang ataupun tahap pemahaman seorang itu berbeza-beza. Ada yang sekali explain datang, ada yang lima kali kelas pun masih lagi struggle. Pandangan tuan bagaimana? Okey, dari segi kami di PTTI, sebenarnya kita ada formula yang mana kita dapat lihat, okey, pelajar ni memang kita tengok dia ada banyak pattern, ada yang pelajar yang jenis yang perlahan sikit, ada yang laju, okey, tetapi apa yang menariknya sebenarnya kita dah jumpa satu formula yang mana semua pelajar ni dia berkongsi satu persamaan. Okey. So apa tu? Persamaan tu maksudnya macam ni. Macam kami, contoh cara kami mengajar adalah kami menerangkan tu dengan jelas. So kadang-kadang pelajar ni dia tak boleh bila kita bercakap dengan laju, bercakap dengan banyak kan, banyak info dia kena masuk serentak. So otak dia jadi hang sekejap. Dia jadi jam tepu sekejap. So kita kena masukkan maklumat tu satu per satu supaya dia dapat improve dia punya result dia, supaya pemahaman dia tu lebih tinggi, menyebabkan bila dia mula faham, dia mula menunjukkan minat. Bila dia minat, dia mula untuk mulakan inisiatif buat latihan, nak
improve result dia. Mm-hmm. Macam Zul, di skrin sekarang kita bawakan Cikgu Farhana membuat penerangan. Macam Zul, adakah juga di bawah PTTI? Ya. Jadi pengalaman PTTI. Belajar di bawah PTTI bagaimana? Bagi saya pengalaman di bawah PTTI ni yang membezakannya, okay, selalunya kita belajar banyak benda yang kita kena ingat. Tetapi apa cara benda ekstra yang saya dapat dari PTTI ni adalah terdapat banyak formula, shortcut, perkara yang boleh kita lagi mudah kita nak hafal benda tu. So secara tak langsung kita tak perlu hafal satu benda yang banyak, tetapi kita hafal perkara yang memudah kita kita ingat sesuatu yang banyak. Dengan apa yang dibawa di bawah PTTI, adakah Zul dapat belajar dengan bahasa yang lebih pendek ataupun dalam masa yang sama tapi lebih dapat faham lebih banyak skop? Bukan masa yang lebih pendek lah, tetapi pada saya dengan apabila hadir kepada ke PTTI tu, saya lebih faham macam apa sebenarnya yang yang SPM tu nak. So apa sebenarnya saya perlu jawab atas kertas tu daripada saya faham secara umum general. So saya lebih faham kepada spesifik untuk apa yang sebenarnya saya perlu tulis untuk mendapat markah. So alhamdulillah lah. Untuk para pelajar pula selepas mengikuti garis panduan dibuat oleh PTTI, apa perubahan paling signifikan selain pada grade lah, dari segi pemahaman mereka bagaimana? Okey, dari segi kita punya experience, ada ibu bapa yang struggle sebelum ni, dia macam bila anak dia nak study tu, dia kena push anak dia untuk study, anak dia rasa kurang minat untuk study. Jadi bila anak dia ni faham apa yang dipelajari, apa yang impactfulnya adalah anak dia sendiri yang macam nak belajar tau. Saya kongsikan, macam saya sendiri adalah tenaga pengajar bagi chemistry, kimia. So bila dalam kimia ni kita rasa oh banyaknya tindak balas kan, nak kena ingat. So tindak balas ni lain, bila A tambah B dapat lain. Saya rasa jadual bekalan pun saya dah tak hafal. Ada tak hafal kan. So maksudnya dia rasa macam banyak gila tindak balas yang dia kena ingat. Tapi pendekatan apa yang kita bawa adalah, sebagai contoh kalau dalam tindak balas kimia, saya selalu share. Salah satu tekniknya adalah saya cakap dia sebagai contoh macam kita sebagai orang manusia kan, cinta tiga segi itu adalah salah satu formula saya adalah cinta tiga segi. So cinta tiga segi ni selalunya macam mana? Dia mesti ada couple dan satu lagi orang lain. Orang lain. Ada insan ketiga. So insan ketiga ni bila dia nak rampas yang tengah couple ni, dia mesti lagi kuat. Betul tak? Sebab lebih handsome. Dia mungkin lebih macam tu. Mungkin lebih sadar. Jadi mungkin lebih sadar kan. Jadi cara itu berkeingat apa apa yang lagi kuat masa. Baru dia boleh. Teknik kita ni lebih dekat dengan pelajar tu. Jadi mereka faham kenapa. Bila dia nampak konsep tu, walaupun bahan tu bertukar, Zaliha, walaupun bahan tu bertukar, maksudnya dia masih lagi buat sebab dia nampak konsep. Dia nampak konteks yang besar. So bila student ni bila dia tak nampak konteks yang besar, dia rasa banyaknya nak kena ingat, yang ni lain, yang ni lain-lain, sebenarnya tak. Daripada menghafal membuta tuli kan. Cinta tiga segi, lepas tu kita ada sistem butter, tukar pasangan. Kadang-kadang ada juga kan. Couple, tukar pasangan dia. Macam tu. Sebab kadang-kadang bila kita ingat macam wadah-wadah pelangi ke, menghafal itu masih lagi aspek yang besar dalam sistem pendidikan kita lah. Bagaimana? Kalau macam dari segi kita, macam formula kita PTTI itu sendiri adalah kita start dengan yang pertama sekali P itu. P itu adalah untuk kita prove result. Maksudnya apa juga yang kita buat, kita nak pastikan pelajar tu dapat keputusan yang terbukti dia tu dah faham. Baru kita akan applykan benda tu kepada pelajar. Okey. Yang kedua dari segi T. T itu adalah dari segi teknik. Okey, teknik bagaimana yang sesuai yang untuk pelajar tu gunakan di dalam kelas. Okey. So yang seterusnya T juga adalah dari segi kita nak lebih kepada tunjukkan kepada pelajar tu. Apa yang dia perlu tahu. Okay. Dan yang terakhir sekali, I adalah inspirasi. Inilah contoh inspirasinya. Okay. Kita nak jadikan pelajar tu as a role model kepada rakan-rakan dia yang lain, supaya yang kawan-kawan dia ni pun terinspirasi. Macam mana nak berjaya macam macam adik Zul Hakim ni sendiri kan. So kita nak jadikan pelajar-pelajar ni as a inspirasi, supaya mereka tak nampak sains tulis ni susah sebenarnya. Okay. Macam Zul memang suka mata pelajaran sains. Tapi apa lagi subjek lain yang you ambil selain daripada tiga ni? Saya ambil subjek sains tulen, subjek wajib tambah akaun.
Okey, dalam 10. Banyak-banyak 10. Dalam 10 subjek tu ada tak subjek yang macam Zul kurang sikit? Tak, masih dapat A, tapi apa yang you tak berapa minat? Yang paling saya kurang minat sikit bio lah, biologi. Okey, sebab kenapa saya tanyakan ini? Sebab macam anda memang minat sains, tapi ada di kalangan penonton kita yang masih lagi menuntut, mereka tidak berapa minat. Jadi bila tidak berapa minat itu, bagaimana you mengatasi kurang minat itu tapi masih memberikan keputusan yang sama? Pada saya, minat atau tidak tu sebenarnya kebolehan kita nak kait dengan kehidupan saya. So kalau macam saya, apa yang saya belajar tu saya cuba betul-betul lah untuk kaitkan dengan apa yang saya nampak hari-hari. So tidak menyebabkan benda tu sekadar something yang atas kertas je. Kalau dia on paper, dia memang akan jadi boring. Perkara apa pun kalau on paper dia akan jadi boring. So saya cuba relatekan dengan kehidupan seharian. So secara tak langsung perkara tu dia jadi sesuatu yang saya sentiasa cuba ingat dari hari ke hari. Selama kelamaan dia akan lekatlah dalam kepala, alhamdulillah. Maknanya terma dia relatable lah, boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian. Laman webnya Puan Farhana, PTTI. Okey, kalau nak layari kita punya laman web, sebenarnya kita ada free video okey dekat kita punya laman web ptionline.com. ptionline.com kan, bukan sebenarnya di skrin besar juga kalau kita boleh bawakan skrinnya. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Selamat berjaya Zul, pelajar kejuruteraan kimia Petronas. Lepas ni mungkin lepas jadi saintis juga. InsyaAllah. Boleh terus ke laman web PTTI Online untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk memperbaiki dan memantapkan lagi pemahaman anak-anak dalam bidang sains. Juga untuk pendidik sebenarnya. Kalau tak kita nak explain, jadi lepas ni mungkin boleh membantu cara penyampaian dalam bilik darjah. Selepas ini, misi bantuan ke Syria, teruskan bersama kami.